Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video kalian. Nah, untuk contoh mentahan videonya seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk contoh mentahan videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser menunya, kemudian pilih yang format. Nah, di sini untuk format resolusinya bisa kalian gunakan yang 9 banding 16 atau 16 banding 9 ya, sesuai selera kalian. Contohnya di sini saya pakai yang 9 banding 16. Nah, jika sudah dipilih kalian klik aja kembali. Lalu di sini kalian klik aja bagian mentahan video kalian ya. Kalian klik. Kemudian kalian paskan aja ukurannya seperti ini atau kalian perbesar. Kalian paskan aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian cari aja ya bagian karakter yang seperti ini. Kalian cari aja pas karakternya itu akan loncat ya. Kalian cari aja. Nah, cari yang bagian seperti ini ya. Kalian klik aja mentahan videonya. Kemudian pilih bagi. Nah, otomatis videonya akan terpotong ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian saat karakternya sudah berbalik ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik lagi bagi. Lalu di sini untuk bagian potongan video yang sebelah sini kalian hapus aja. Nah, di sini otomatis untuk bagian yang akan kita slow-mo yang bagian sini ya. Nah, di sini kalian hapus aja yang bagian sebelah sini atau bagian awalnya kalian hapus. Kalian hapus aja ya, kalian klik kemudian pilih hapus. Nah, di sini untuk yang bagian akan kita slow-mo kalian simpan aja terlebih dahulu ya. Kalian simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kalian klik aja kembali. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian tombol yang sebelah sini ya. Nah, otomatis video awalnya akan balik lagi ya. Nah, di sini langkah selanjutnya untuk bagian video yang sebelah sini yang akan kita slow-mo di sini kalian hapus aja. Nah, jika sudah dihapus, di sini tersisa video awalnya ya. Di sini langkah selanjutnya kalian lanjut aja ke aplikasi VSCO-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi VSCO-nya, kalian login aja pakai akun Facebook ya, teman-teman. Nah, jika sudah login, di sini otomatis kalian akan ke menu seperti ini ya. Nah, di sini kalian klik aja bagian import. Kemudian kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan di CapCut ya. Nah, jika sudah berhasil diimpor, kalian klik aja mentahan videonya. Lalu klik bagian sini. Kemudian pilih yang alat. Nah, lalu pilih yang kecepatan. Nah, di sini untuk kecepatan yang pertama kalian turunkan ya menjadi 0,5 kali. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini kalian klik aja berikutnya. Kemudian kalian simpan aja ya. Nah, kemudian di sini kalian tunggu aja prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, di sini langkah selanjutnya kalian klik lagi ya ikon plus di bagian sini. Nah, kemudian kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan lewat VSCO ya, atau video yang sudah kalian lambatkan barusan, kalian masukkan aja. Nah, kemudian kalian impor. Nah, di sini jika sudah diimpor, kalian klik yang bagian sini yang barusan kalian masukkan ya. Nah, kemudian klik menu yang bagian sini. Lalu pilih alat. Kemudian kalian pilih kecepatan. Dan kalian atur sampai menjadi 0,1 kali ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini kalian klik aja berikutnya. Kemudian kalian simpan lagi. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kalian balik lagi ke aplikasi CapCut-nya. Nah, oke, jika kalian sudah balik ke aplikasi CapCut-nya, langsung aja kalian klik aja project yang sudah kalian buat di awal tutorial tadi ya, yang bagian sini kalian klik aja. Nah, di sini otomatis kalian akan melanjutkan project yang sudah kalian buat di awal tutorial tadi ya, atau video awalannya. Nah, di sini kalian bisa ke bagian akhirnya. Nah, di sini kalian klik aja icon plus. Kemudian kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan di VSCO ya, atau video kedua yang sudah kalian lambatkan. Nah, jika sudah dimasukkan mentahan video yang sudah kalian lambatkan, kalian klik aja yang bagian sebelah sini.
kemudian pilih kecepatan, lalu pilih yang normal, dan kalian ubah menjadi 1,6 kali. Nah, jika sudah kalian centang, nah oke, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal video yang sudah kalian slow-mo ya, yang di bagian sini, di bagian awal sini. Kalian kasih aja efek. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih yang ke bagian suasana hati. Lalu pilih efek yang namanya bercahaya. Nah, ini. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek bercahayanya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, kalian klik sesuaikan ya di bagian efeknya. Kalian klik. Nah, lalu di sini untuk bagian intensitas, kalian atur menjadi 50. Dan filter menjadi 25. Kemudian untuk bagian putar, kalian atur menjadi 0. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini, kalian geser ke bagian awal sini lagi, di bagian awal efeknya ya. Atau di bagian awal mentahan video yang sudah kalian slow-mo. Nah, di sini kalian klik aja bagian filter ya. Kemudian pilih filter yang namanya conifer. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek filternya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah di sini kalian bisa ke bagian awal efeknya lagi atau awal mentahan video slow-mo-nya ya di bagian sini. Kalian klik aja sesuaikan. Kemudian pilih ke bagian kecerahan, kalian turunkan ya menjadi -25 dan kontras menjadi 25. Kemudian untuk situasi kalian atur menjadi -10 dan cahaya kalian atur menjadi 15 dan untuk pertajam kalian atur menjadi 50. Kemudian untuk soroti kalian atur menjadi 15. Dan untuk yang bagian terakhir yaitu vignette kalian atur menjadi 100. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk bagian sesuaikannya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah di sini untuk langkah yang terakhir kalian tambahkan backsound ya. Kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk backsound yang saya pakai bisa kalian download lewat link di deskripsi video ini yang sudah saya sediakan. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan di sini, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.